misalnya seperti ini, jadi struktur yang terdiri dari tiga batang AB, BC, AC. Panjangnya masing-masing kita ketahui jarak AC-nya 3 meter, jarak AB-nya 4 meter. <tuh> eh, ada gaya 12 kN bekerja vertikal di ujung C. Lalu kita diminta mencari gaya-gaya batang AB, batang yang ini, batang BC, dan batang AC akibat Gaya ini. Ya. Uh, free body diagram ini belum lengkap ya. Kenapa belum lengkap? Karena gaya-gaya direaksi belum saya perlihatkan ya. Eh di tumpuan ya. Gaya-gaya reaksi di tumpuan belum digambarkan. Jadi saya harus menggambarkan dengan lengkap. Kalau ini tuh tumpuannya sendi, artinya harus ada ini masih kelihatan ya. Ada RD X di sini, kemudian ada RB Y di sini, dan di bawah A ini roll, rollnya roll vertikal begini, jadi reaksinya horizontal R A ya. Ini ada reaksinya RA, RBX, RBY. Apakah kita perlu mencari reaksinya? Tergantung. Apakah kita perlu angka-angka itu atau tidak untuk keseimbangannya? Ya. Karena kalau lihat pertanyaannya hanya diminta menentukan gaya-gaya batang AB, PC, dan AC saja, tidak diminta menentukan reaksi. Jadi kalau kita bisa buat eh, potongan sebagian dari struktur tanpa melibatkan reaksi, mungkin reaksinya nggak perlu dihitung, tapi kelihatannya sih nanti reaksinya sih akan perlu, karena ya untuk mencari beberapa batang atau satu batang mungkin reaksinya akan kelihatan. Ya. Nah, yang paling kelihatan tentu kalau strukturnya begini, kita bisa potong di sini gitu ya. Potong gitu aja ya. Lihat sebelah kiri, kalau lihat sebelah kiri ada reaksi, berarti reaksi harus dicari dulu. Kayaknya memang harus ya. Jadi kita coba dulu lah. Ini sekalian review yang sekarang. Jadi reaksi dulu. Uh, reaksinya ada ini RA, RBX, RBY jadi mungkin kita ambil momen ke titik B ya. Sigma M B sama dengan 0. <tuh> kalau momen ke B sama dengan 0, RBX dan RBY tidak memberikan momen. RAX ada momennya 4. Eh, lengan momennya 4. Kalau ini positif, berarti ini minus RAX kali 4. Dari sini, Terus dari sini ada 12 ya. Tambah 12 kali 3. Sama dengan 0 kita dapatkan LAX-nya. Sama dengan berapa tuh? 36 bagi 4. 9 ya. 9 kN positif berarti ke kanan. LAX-nya 9. Setelah itu bisa pakai sigma fx sama dengan 0. Jadi ada rbx tambah rax sama dengan 0. Karena rax, RAX sudah dapat 9, berarti rbx nya ini 9, ya ini harusnya minus 9, belum begitu ya, minus 9 kN. Minus artinya, karena di sini saya buat tanda panahnya ke kanan, berarti ini ke kiri ya. Lalu sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0 dapatnya apa? RAX enggak ada, ini RBY. Kurang 12 sama dengan 0, jadi RBY-nya 12 kN ke atas. Oke. Jadi reaksi sudah kita peroleh. Kita bisa pinjau potongannya ke manapun. Jadinya. Eh, reaksi sudah bisa kita peroleh. Tadi sudah saya buatkan gambar potongan di sini. Kalau saya buat potongan di sini, kita bisa lihat ke kiri yang kelihatan ya sendi A dan apa sendi B roll A lalu batang-batang yang ada di sini. Kalau lihat ke kanan ya yang kelihatan cuma batang BC yang terpotong dan AC yang terpotong. Kayaknya lebih sedikit yang kanan. Mungkin lebih enak bekerja dengan potongan di sebelah kanan. Jadi itu reaksi. Sekarang kita mau ngitung gaya batang. Ya, ini free body apa namanya ya di kanan lah ya kanan dari potongan itu ya jadi ingat persamaan keseimbangan ini misalnya baru bisa kita terapkan setelah bodinya digambarkan. Kalau tidak ada gambar ini, tulisan ini enggak ada artinya. Ya. RAX kali 4, mana RAX kali 4-nya kalau tidak digambarkan. Jadi nanti kalau di ujian, semua persamaan keseimbangan mesti ada free body diagramnya ya. Ada Pak di kepala saya, ya kalau di kepala Anda nggak akan kelihatan oleh saya ya. Jadi gambarkan free kemudian terapkan persamaan kesimbangannya, sehingga saya bisa lihat, oh ini RAX kali 4, oke cek ini benar, gitu. 12 kali 3 ada di situ semua. Ini juga begitu, sigma FX sama dengan 0, RBX tambah RAX sama dengan 0, kalau tidak ada gambarnya, ini tidak ada artinya. Ya. Apa ini RBX sama RAX? Gitu, ya. Gambarkan. Nah, untuk gaya batang juga begitu. Kita mau tinjau free body yang mana? Ya. Tadi saya sudah buatkan potongannya, potongan vertikal sini, boleh lihat kiri lihat kanan. Yang kanan lebih sedikit, kita gambarkan yang kanan. Free bodinya begini. Itu ini titik C yang terlihat terus kemudian ada batang AB yang terpotong, eh BC yang terpotong dan AC yang terpotong. Di sini ada gaya 12 kN. Karena terpotong maka gaya dalamnya jadi kelihatan. Ini batang AC, ya. ini N AC, dan ini N BC. Gaya normal AC dan gaya normal BC. Oke, ada berapa persamaan kesimbangan yang bisa kita pakai di sini? Sudah 50 orang. Ada berapa persamaan yang bisa kita pakai? Saya tunggu deh. Kita punya banyak waktu kok. Ada berapa? Jawabannya? Tiga, Pak. Kan? Ada tiga? Apa saja? Kita lihat gaya-gayanya bagaimana. Sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0. Tulis dua aja lah. Terus Sigma FY sama dengan 0 -Y sama dengan 0 Terus Sigma momen sama dengan 0 Momen sama dengan 0 Mana yang perlu untuk kondisi begini? Sigma FX, Sigma FY aja pak FX, FY saja kenapa? Kenapa? Karena dengan itu dua udah ketemu Oh T iya, dua, karena karena ada yang... dua jadi dua sudah ketemu. Ya itu, itu iya itu betul gitu. Tapi kalau uh, anda pakai momen nggak akan ketemu gitu justru kebalikannya. Jadi nggak bisa pakai momen dan y yes saja jadi nggak bisa. Kenapa? Karena Masih? ada yang memberikan momen. Gayanya bagaimana? Bekerja pada poros. Ada tiga gaya dan semuanya ketemu di satu titik ya dulu namanya apa? Concurrent ya. Concurrent ya. Ini gayanya semua ketemu di satu titik. Kalau ketemu di satu titik, yang ini nggak laku, ya. nggak perlu gitu ya. Jadi misalnya nanti ada gaya yang ketiga pun, momennya nggak bisa dipakai. Ya. Tetap aja fx fy saja yang bisa dipakai. Ya. Jadi untuk potongan yang gayanya seperti ini, kita cuma punya dua persamaan keseimbangan, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Untungnya cuma ada dua anonnya karena 12 kita sudah tahu NBC dan NAC bisa kita uh, peroleh ya. Jadi mestinya bisa dengan dua persamaan juga beres ya. Oke, yang mana dulu? Ingat uh, aturannya kira-kira aturan tidak tertulisnya. Kalau Anda gunakan satu persamaan, salah satu dari ini langsung dapat diperoleh. Yang mana? FX, Pak. X? Iya, FX. Kalau saya tulis sigma FX sama dengan 0, nanti ada NAC-nya. Ini juga punya komponen dalam arah X. Jadi dua-duanya akan tertulis nih, NAC dan NBC-nya. Jadi saran saya jangan FX kalau begitu. Ya kalau jangan FX. Sigma FY, Pak. Fy, FY, ya. Kalau saya tulis sigma FY sama dengan 0, NAC nggak akan ikut ya. Karena kan nya horizontal. Jadi nggak ikut, yang ikut cuma NBC sama 12. Jadi nanti kita akan bisa dapatkan NBC arah Y, NBC-nya miring begini, kemiringannya ada di sini nih. Ini 3 banding 4. Jadi komponen vertikal dari gaya NBC itu adalah berapanya? 4 per 5 maksudnya ya. 4 per 5 NBC. Ini komponen vertikalnya yang ke atas. Dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi gaya batang BC adalah 12 kali 5 bagi 4. 15 ya. 15 kN. Positif berarti ini tarik. Ya. Itu ya. Nah, kalau NBC sudah dapat, baru kita terapkan sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0, ada minus NAC. Ke sini kiri ya, terus NBC-nya juga minus, komponennya 3 per 5, 3 per 5 NBC sama dengan 0. NBC-nya sendiri tadi 15, jadi kalau kita masukkan 15 ke sini, ini jadi 9. Jadi NAC-nya minus 9 kN, artinya tekan. ya. Oke, sudah dua batang yang selesai karena diminta AB, BC, dan AC. Yang belum itu adalah yang belum AB. Ya. Gaya batang AB yang belum kita dapatkan, bagaimana membuat potongan supaya AB-nya ikut terpotong? Jadi saya buat potongan begini, lihat ke kanan, DC, dan AB beres, dapat ya. Supaya gaya batang AB bisa kita hitung, kita harus buat potongan yang melewati AB, tentu. Kemana motongnya? Terserah, asal strukturnya terpotong. Jadi misalnya saya potong horizontal begini, oke okay, boleh lihat sebelah atas saja atau sebelah bawah saja. Atau kalau tidak saya bisa potong potong begini misalnya ya miring gini ya. masih bisa lihat kiri bawah atau lihat kanan atas. Kayaknya lebih sedikit yang begini ya. Yang ini jadi potong tuh. Uh, saya hapus ini yang reaksi ini ya. Oh, reaksinya tadi perlu ya. Saya tulis di sini deh. Uh, RAX. Ini RAX, RA yang cuma satu ini 9 kN ya. 9 kN ke kanan. Yang ini tadi minus 9 ya. Minus ini 12 ya. Biar tidak lupa. Jadi untuk mencari gaya batang AB saja karena ab hanya yang kita cari. Kita buat potongan miring seperti ini dan tinjau free body apa ini namanya? Ya kiri bawah lah gitu ya. Kiri bawah dari yang ini, free body-nya ada tumpuan A. Ada RA-nya mestinya di sini. Yang nilainya tadi sudah kita hitung 9 kN. Lalu ada batang AC yang terpotong dan batang AB yang juga terpotong. Saya turunkan deh, nanti gayanya nggak muat. Nah, itu ini adalah gaya batang AC dan ini adalah gaya batang. AB AC sudah kita dapatkan nilainya tadi minus 9, dan kita sudah bisa lihat bahwa ini minus 9 dengan 9 ini, kalau sigma f(x) sama dengan 0, ya sudah 0, sudah benar ya. Untuk mencari NAB, kita tinggal pakai aja sigma f(x) sama dengan 0. Adanya apa? Adanya NAB aja, tidak ada yang lain. Ya, artinya NAB sama dengan 0, ya. Jadi kalau bebannya seperti ini, batang AB nggak akan merasakan apa-apa. Dia nggak ketarik, nggak ketekan juga. Ya. Jadi itu ya gaya-gaya batang yang ada pada struktur rangka batang kita.